manggil apa adik-adik ya. Nggak apa-apa ya. Saya biasanya kalau saya ini tuh paparan di depan bapak ibu ya. Jadi saya biasa panggil bapak ibu sekalian ya, karena ini masih sebagian besar adalah jomblo ya. Jomblo visabilillah ya, insyaallah ya. Jomblo visabilillah insyaallah ya. Saya panggilnya adik-adik aja ya. Karena usianya juga ya mungkin sama dengan anak saya ya. Baik. Jadi ini agak susah saya ya untuk mendetailkan materi ini karena sebagian besar belum menikah. Hanya satu yang sudah menikah. Mana tadi peserta? Cung ya. Saya juga sudah menikah, itu kalau sudah ditanyain ya. Jadi ini saya agak jadi saya globalkan. Kalau nanti ada yang mau menikah boleh ya. Boleh bikin lebih detail lagi ya, itu juga penting ya. Nah, jadi adik-adik sekarang pemerintah itu mengatur, jadi ada undang-undang yang sudah ada yang bagian yang diganti ya. Dulu itu menikah itu laki-lakinya 19 minimal dan perempuannya berapa? Dulu sebelumnya berapa? 16. Nah, bayangin ya, baru kelas 1 SMA itu boleh usia 16 kan 1 SMA ya. Tapi sekarang ini sudah dua-duanya usia minimalnya 19 tahun. Nah, ini usia sudah berapa? Berarti sudah boleh menikah ya? Sudah, cuma jodohnya belum ketemu, nggak tahu ya. Oke. Nah, dan yang kedua, pemerintah ini ada pembekalan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, ini bahkan yang saya baca itu juga sebelum menikah nanti harus ada sertifikat sudah mengikuti pembekalan. Kalau nggak lulus-lulus gimana ya, susah ya. Kalau nggak lulus misalnya ini ada empat nih, dua pasang misalnya ya, ini yang ini si A sama si B mau menikah nih, calon nih, si C sama si D mau menikah calon, dua-duanya ikut pembekalan kan ada lulus-lulus ya, gimana nggak ya, susah. Atau misalnya si A lulus, si B enggak lulus ya. Si C enggak lulus, si D lulus. Apa tukeran aja? Kan enggak mungkin ya. Nah, jadi paling tidak ya ada wawasan ya yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang mau menikah. Ini adalah upaya yang sangat baik sekali dari pemerintah. Karena apa? Yang begini-begini enggak pernah ada sekolahnya, betul? Betul. Pernah enggak diajarin di sekolah? Enggak kan? Saya mau tanya, yang ini udah SMA sudah lulus atau masih di SMA? Siapa masih SMA? Cung, jurusan apa? Kecantikan, terus? IPS, terus? Perkantoran, ada yang jurusan biologi, IPA? Enggak ada, ya? Baik, enggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, ini sudah dijawab ya. Siapa yang belum haid? Nah, di sini belum haid, ada? Oh, berarti enggak ada yang ngaku, berarti sudah ya. Baik. Siapa yang dalam satu bulan mau menikah? Jujur. Enggak usah malu ya. Ada sih tapi malu mengaku ya. Enggak apa-apa. Atau 3 bulan lagi? Ya. Atau 6 bulan lagi? Dalam 6 bulan? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Mungkin yang nomor 5 ya. Ya, apa-apa, mudah-mudahan doa yang tadi MC-nya terkabul ya. Amin. Nah, ini karena belum tahu mau menikah kapan, ya kan? Nah, jadi saya bicara wanita usia subur. Ya, karena ini sudah haid semua, berarti ini semua subur-subur semua, betul? Iya, ya. Jadi, ini definisinya wanita usia subur itu wanita yang masih dalam usia reproduktif. Ya, usianya 15 sampai 49 tahun. Jadi kita itu perempuan itu bertelur, ya. Nah, jadi kita waktu lahir sudah banyak telur-telur, banyak telur yang ada di dalam tubuh kita, ya. Pada waktunya dia akan dikeluarkan terus dari usia 15 sampai 49 tahun, ya. Itulah yang disebut dengan wanita usia subur. Ya. Apakah dia belum menikah? Apakah dia sudah menikah atau dia janda, ya? Kemudian, nah. Kalau ya usia ini antara 20 sampai 29 ya. Iya.
Nah, ini kalau menikah memiliki kesempatan hamil 95%. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya saudara-saudara kita yang seks pranikah ya, itu kemungkinannya seperti itu ya. Kemudian kalau 30-an lebih kesempatannya sekitar 90%, usia 40%, semakin tambah usia tentu kesempatan hamil sekitar semakin turun ya. Ya ini kalau tadi kalau Allah berkehendak ya bisa aja, tapi ini semua ya ini adalah sunnatullah ya, dipelajari ya. Nah sekarang gini, ini tadi katanya mau nikah insya Allah ya, cuma nggak tahu kapan ya. Nah jadi saya ngambil secara umum saja ya, karena kalau saya mau detail susah ngomongnya ya, karena ini belum ada, nggak jelas mau kapan menikahnya ya. Oke. Tapi ini perlu diketahui karena ini biasanya tidak ada sekolahnya ya, ujuk-ujuk taunya harus mau nikah ya. Persiapan pranikah ini sebetulnya bisa adik-adik persiapkan dari sekarang meskipun nggak tahu kapan nikahnya ya. Ini pengetahuan yang kita tahu kemudian untuk dipraktekkan ya. Kita perlu tahu persiapan fisik kita. Ya meskipun nggak tahu kapan menikah, tapi kita harus dalam kondisi fisik yang baik. Ya. Kemudian yang kedua ada persiapan gizi. Ini bahkan program pemerintah sejak SMP ya, anak-anak perempuan itu SMP sudah diberi tablet tambah darah. Ya. Ini program yang memang bagus jangka panjang. Kemudian perlu diketahui juga nanti yang namanya imunisasi untuk mencegah tetanus. Ya. Dan tentunya adalah pengenalan organ reproduksi ya, untuk menjaga kebersihannya ya. Baik, nah ini aspek fisik. Ini untuk diketahui dari sekarang ya. Kalau mau menikah itu ya, pertama tentu disarankan sekali yang mau menikah ini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak salah kalau adik-adik juga dari sekarang juga sudah tahu ya pemeriksaan kesehatan itu ya. Kalau mau menikah atau dari sekarang juga ya, nanti ada pemeriksaan kesehatan secara umum ya, yang suhu, nadi, bla 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 dan sebagainya, tekanan darah juga. Yang biasa punya tekanan darah rendah ya, tolong olahraga ya. Tekanan darah rendah itu no problem kalau diiringi dengan olahraga supaya pumping apa pompa jantungnya itu kuat ya, efisien ya dengan olahraga. Kemudian pemeriksaan darah rutin lainnya kayak hemoglobin ya. Sudah pernah periksa hemoglobin? Periksa HB? Nah, ada belum pernah ya. Yang pernah periksa HB cuma dua dari yang hadir. Berarti yang lainnya enggak tahu ya. Nah, HB itu penting ya. Jadi kalau kita tahu anemia atau tidak ya, bisa dilihat memang dari penampakan klinisnya kita bilang, tetapi untuk memastikan secara kuantitatif itu dengan pemeriksaan hemoglobin ya. Jangan sampai ya adik-adik yang solihah-solihah ini HB-nya itu 10 ya, 9 ya, rendah, jangan ya, harus banyak 11-12 ya. Kemudian golongan darah, ada yang belum tahu golongan darahnya siapa? Cung? Yang belum tahu golongan darahnya, cung? 3, 4, 5, 6, enggak, nah ya. Tolong ya, cek golongan darah ya. Itu bukan hanya untuk waktu menikah, mau menikah ya, tapi itu banyak sekali manfaatnya. Ya, siapa tahu kita bisa jadi pendonor ya, atau keluarga kita yang memerlukan, itu kan bentuk sedekah juga ya. Oke, kemudian resus, ini juga bisa diperiksa. Ya, umumnya kita resus positif ya, tapi waktu itu saya ada staff ya di kantor itu, dia bilang, bu saya mau konsultasi istri saya resus negatif, ini bermasalah ya. Nah ini juga harus tahu karena kalau seorang istri menikah ya, kemudian dia ternyata resus negatif ya, itu harus diantisipasi sebelumnya ya, ada perlakuan khusus ya. Kemudian urin rutin juga, lalu ada juga dianjurkan gula darah sewaktu, talasemia juga ya. Karena apa? Talasemia ini kan gangguan pada darah ya, yang itu
kita nggak tahu kita punya bakat atau tidak, ya, punya pembawaan atau tidak. Kalau kita calon suami kita juga memiliki bakat itu, kemudian sama-sama menikah, nanti anaknya ada kemungkinan untuk muncul talasemianya, ya. Dan itu tentu pengobatannya ya harus umur hidup seperti itu, ya. Kemudian hepatitis B, nah ini dia hepatitis B, ya. Ini program pemerintah, ya. Jadi adik-adik yang solihah ini juga perlu tahu, ya, karena apa? Kalau misalnya kita hepatitis B, kenapa hepatitis B Indonesia, kalau kita lihat peta dunia, Indonesia itu termasuk yang hepatitis B-nya tinggi, ya. Nah, kalau misalnya kita perempuan kita punya hepatitis B, nanti kemungkinan kepada pasangan juga kita bisa menularkan. Kemudian kita nanti kok punya bayi, ya, anak bayi kita juga ada kemungkinan besar untuk tertular. Makanya pemeriksaan ini sangat penting, ya. Nah, oke, okay, dan TORS dan sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua perlu diketahui adalah imunisasi TT, ya, imunisasi TT. Nah, pemerintah ini enggak ada ya maksud jahat pemerintah, ya, imunisasi untuk membunuhi anak-anaknya, warganya, no, tidak, ya. Kenapa imunisasi TT pada calon pengantin, ya? Sebetulnya adik-adik yang solehah, kalau kita dari kecil, dari bayi, ya, imunisasi dasar kita sudah lengkap, kemudian waktu kita umur 2 tahun ada imunisasi ulangan juga lengkap, kemudian waktu kita SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 1, kelas 2, kelas 5 lengkap, dari bayi lengkap sampai SD, waktu cantik gak usah disuntik lagi. Tapi Indonesia ya begitulah gitu, ya, diajak baik suka gak mau, ya, jadi diimunisasi gak mau, akhirnya perlu untuk imunisasi tetanus pada saat perempuan, ya. Tapi ini tentunya akan di screening dulu oleh bidannya. Kenapa? Karena kita harus melindungi bayi-bayi itu nanti dari ancaman tetanus. Karena masih banyak di antara kita yang maaf mungkin lahir tidak dengan tenaga kesehatan. Yang kedua mungkin neneknya kasih bedak Viva, kasih apa tuh namanya, daun itu, tumbuk-tumbuhan itu, ya, dibalur ke apa tali pusat dan sebagainya, ya, dan itu bisa menyebabkan tetanus, ya, sayang sekali itu bisa meninggal, ya. Jadi ini adalah, dan bohong, ya, orang yang mengisukan bahwa tetanus itu disuntik supaya perempuan-perempuan Indonesia jadi mandul, no, ya, nggak benar itu, ya. Nah, itu yang pertama tadi, ya, sorry, ini yang nomor satu. Nomor dua, ya, kemudian aspek gizi, ya. Saya ini ngomong kesehatan reproduksi, tetapi saya juga ngomong tentang menekankan aspek gizi, karena biasanya adik-adik ini jaga body, betul? Tinggi, berarti betul, ya. Karena biasanya jaga body, ya, gak sarapan, ya, makannya pilih-pilih, takut endut gitu, ya. Nah, saya juga pernah gitu soalnya, ya, waktu SMP saya gak sarapan, ya, karena pengen terlihat langsing, padahal udah kecil badannya gitu, ya. Sangat terobsesi dengan bentuk badan. Pernah itu, ada usia itu seperti itu, ya. Tapi setelah saya baca buku ibu saya tentang gizi, itu tidak benar. Nah, jadi dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna, ya. Jadi Pak Munir nanti slogannya diubah, Pak. Ini slogan zaman dulu 4 sehat 5 sempurna yang tadi, ya. Sekarang itu adalah gizi seimbang, ya. Jadi enggak harus pakai susu dulu kan, 4 sehat 5 jadi sempurna, nasi, lauk, sayuran, buah dan susu. Kalau belum minum susu berarti belum sempurna. No, itu zaman dulu, ya. Yang sekarang adalah gizi seimbang, ya. Nah, saya menekankan ini supaya adik-adik yang solihah itu sangat memperhatikan masalah ini, ya. Jadi menikah, ya, didandanin, ya, sampai setelah kepok segala macam bajunya, tapi aneh ini kan susah, nggak berkualitas itu namanya, ya. Penampilan oke tapi aneh ini, ya Allah, kayak apa itu, ya. Ya, waktu ibu hamil sakit-sakitan gitu kan, waktu melahirkan perdarahan, bayinya kecil, nyusui lemas gitu, ya, karena kurang gizi, ya. Itu bisa dibentuk sejak sekarang. Jadi meskipun enggak tahu jodohnya kapan, nikahnya tanggal berapa, bulan berapa, tolong perhatikan aspek gizi ini dari sekarang. Ya, karena biasanya, karena apa, setiap bulan kita keluar darah sekian cc, ya kan?
itu sudah kalau kita tidak memperhatikan masalah gizi kita, itu kita jadi anemi. Anemi itu ujung-ujungnya kualitas bangsa. Gimana kita bangsa ini mau, kemarin waktu 17-an lihat ya, Indonesia apa SDM unggul, perhatikan enggak apa? Berarti enggak perhatiin. Di mana-mana tuh anu apa namanya spanduk-spanduk. SDM unggul, Indonesia maju. Nah, SDM itu startnya ya dari adik-adik sekarang. Ya, jadi kalau aspek gizi ini tidak diperhatikan, masih makan pentol pagi siang malam, masih makan mie rasa kari ayam tapi mie-nya enggak ada, ya. Nah, ya. Cuma mie rasa kari ayam gambarnya doang tapi enggak ada isi ayamnya maupun telurnya, ya. Pentol saus merah dicelup, enggak mau sarapan, enggak mau makan sayur, buah, ikan apalagi? No. Tinggalkan. Pulang dari kelas ini tolong perbaiki gizinya, ya. Supaya apa? Ya nanti betul-betul solehah, sehat, cerdas, kuat. Nah, SDM unggul Indonesia maju gitu, ya. Oke. Nah, gizi seimbang ini bukan persiapan sempurna. Ya, jadi konsumsi makan sehari-hari mengandung zat gizi dalam jumlah, jenis, porsi yang cukup sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur, ya. Jadi perhatikan nanti ya, harus aneka ragam makanan, ya. Aneka ragam itu berarti macam-macam, ya. Jangan cuma itu aja. Maaf, kebiasaan makanan kita di sini sangat kurang aneka ragam. Betul. Ya, makan sarapan apa biasanya? Nasi kuning. Iya, itu aja gitu kan. Nah, itu sudah kurang dari aspek serat dan sebagainya, ya. Nah, kemudian perilaku hidup yang bersih, ya. Jadi adik-adik solihah, tolong kukunya jangan panjang-panjang, ya. Potong. Sering-sering cuci tangan pakai sabun, ya. Siapa cuci tangan pakai sabun abis dari toilet, ya, atau kamu mau makan, mau bantu mamahnya di rumah menyiapkan makanan, tolong. Kebiasaan ini, ya, ini sangat baik dimulai dari sekarang, adik-adik solihah. Meskipun pernikahan masih jauh, tapi kalau nanti jadi istri yang jorki sekali, tahu, jorok sekali gitu ya. Nah, ini satu rumah bisa diare karena emaknya jorok gitu ya. Kemudian aktivitas fisik, ya, tolong adik-adik solihah, ya, tolong juga ini biasakan ke aktivitas fisik, ya. Jadi sekarang macam-macam, ya, mau jalan, mau lari, mau bersepeda, mau senam, ya, silakan. Dan mempertahankan berat badan normal, ya. Ini rata-rata normal semua, ya, nggak usah takut bleber, ya, karena saya lihat kayaknya normal semua, ya. Jangan sampai akhirnya asupan gizi tidak diperhatikan. Nah, ini dia. Jadi sekarang gizi seimbang itu, ya. Ini porsi yang bawah ini adalah porsi untuk karbohidrat, ya, ada nasi, ada macam-macam, ya. Kemudian ada juga yang ini adalah porsi sayur dan buah, ya. Kemudian di sini adalah porsi lauk-pauk, protein, dan ini sedikit aja nih, gula, garam dan minyak. Sedikit aja, ya. Bu, apa sih hubungannya ini? Saya mau menunggu sehat reproduksi. Ini kok ibu ngomongnya ini? Ya, penting, ya. Karena saya sering menemukan, ya, adik-adik solehah itu kurang memperhatikan ini, akhirnya anaknya jadi bakal stunting. Pernah dengar stunting? Stunting itu penting. Kalau adik-adik solehah yang di sini ketinggalan info masalah stunting, ayo kita belajar, ya. Karena lagi-lagi SDM maju Indonesia, SDM unggul Indonesia maju dong. Startingnya ya dari kita yang di sini, ya. Meskipun nggak tahu nikahnya kapan, ya. Oke. Nah, jadi ini tidak cukup, ya. Harus cuci tangan, perilaku hidup bersih, ya. Harus aktivitas fisik, ya. Pantau berat badannya, air putihnya harus cukup 18 hari, ya. Hati-hati ini, ya, orang Banjar pagi nasi kuning dan teh manis, siang teh manis, susahnya malam teh manis gitu, ya. Ini ya ibu-ibu, calon ibu, tolong perhatiin ya, gula, garam, minyak, ya, harus dibatasi. Nah, ini dia untuk usia-usia seperti kita sekarang, ya, adik-adik solihah, ya.
piringnya itu tolong dibagi kayak begini, ya. Makanan pokok tetap harus ada, ya, nggak usah nasi, boleh diganti yang lainnya, ya, boleh, ya. Ini adalah sumber energi yang instan, ya. Kemudian lihat separuh dari piring kita itu adalah buah dan sayur. Jadi kalau kebiasaannya jarang makan buah dan sayur, tolong ini diperbaiki, ya. Buah nggak harus impor, ya. Apa aja ke pasar beli sayur, ya. Ini dia, ini penting, ya. Kemudian lauk pauk hanya semprit di sini nih, ya. Jadi lihat separuh piring kita adalah buah dan sayur. Jangan kebalik, ya. Kalau makan nasi kuning biasanya apa? Cuma ini dan ini. Ini makan pagi, siang dan malam. Ya, seperti itu porsinya. Adik-adik solihah harus memiliki wawasan ini supaya kesehatan reproduksinya bagus, ya. Oke, ini mempengaruhi ini, ya. Batasi gula garam, cuci tangan, ya. Oke, ini porsi sekali makan. Nah, coba hitung masing-masing. Aduh, mau jam 5, ya. Indeks massa tubuh, ya. Tahu berat badan masing-masing? Tahu. HP-nya tolong ambil, sudah. Tahu tinggi badan masing-masing? Nah, tinggi berat badan dalam kilo, udah kebayang berapa? Oke. Kemudian tinggi badan dalam meter. Jadi kalau 150 berarti 1.5. Ya, saya enggak tahu kalkulatornya mode Indonesia atau barat atau luar negeri. Kalau Indonesia 1.5, kalau barat 1.5, ya. Coba berat badan dalam kilo, ya, dibagi tinggi badan dalam meter, ya, sama dengan berapa? Kemudian dibagi lagi tinggi badan dalam meter. Itu maksudnya tinggi badan kuadrat. Dapatnya berapa? Ulangi. Udah pencet HP-nya, kalkulatornya. Berat badan, contoh, berat badan 50 dibagi 1.5, dibagi lagi 1.5. Sama aja dibagi 1.5 kuadrat, ya. Dapat angka. Ada yang kurang, coba lihat. Nih, ada yang kurang dari 17? Atau gak bisa ngitungnya? Ulang, ya. Mencet kalkulator itu perlu, ya. Matematika dasar ini, ya. Berat badan berapa? Dibagi tinggi badan dalam meter, ya. Jadi kalau 160, 1.6, ya. Kalau 155, 1.55, ya, udah. Nah, berat badan dalam kilo, misalnya 50 dibagi tinggi badan dalam meter, dibagi lagi, klik dibagi lagi dengan tingginya yang dalam meter tadi. Udah, ketemu. Siapa yang udah ketemu angka? Berapa? 23,39. Oke, kita lihat. Normal, ya. Siapa lagi yang udah dapat, cu? Berapa? 21,35. Ya, normal, sama. Good. Lagi, siapa lagi? Ya, berapa? Hah? Berapa? 24. Oh, gak apa-apa, masih normal, ya. Siapa lagi yang dia dapat? Tahu gak saya berapa? Saya di sini. Saya 26, ya. Nah, jadi saya awas-awas nih. Kelebihan berat badan tingkat ringan. Makanya tiap hari saya senang, ya. Nah, jadi tolong nanti dilihat. Jadi kembali lagi, ya. Tolong ini yang tadi, ya. Nih, mempertahankan berat badan normal, ya. Itu yang dilihat adalah indeks massa tubuh. Ya, ini dia. Ini indeks massa tubuh, ya. Caranya gitu, ya. Oke. Nih, lihat, ya. Kita yang mana? Kalau di sini adik-adik solihah, aduh jangan sampai di sini. Ya, nanti jadi ibu-ibu yang waktu menikah dandan steker kebok abis itu pingsan, ya. Nah, ya, hamil kayak jebul gitu, ya. Jadi aduh sedih deh, ya. Jadi sedih deh. Kalau seperti ini bagaimana Indonesia mau maju, ya. SDM-nya kurus kering begini, ya. Jadi tolong yang di sebelah sini, ya. Oke. Jadi ini masalah gizi, ya, penting, ya. Karena ini sangat menentukan kesehatan reproduksi, oke? Nah, ini dia yang tadi saya bilang, ya. Ini nanti 1000 hari pertama kehidupan, kalau udah nikah nanti hamil, kemudian
melahirkan sampai anak 2 tahun, kalau ibu-ibunya yang ada di Solihah ini kadang ngerti ya, bahaya ya, nanti anaknya bisa stunting dan SDM Indonesia cukup bisa kalah ya. Nah, ini Ustaz Seta Tanu, saya lempatin aja. Nah, ini dia ya. Nah, sudah pernah tahu pelajaran ini di kelas berapa ya? SMP ada? SMP ada? SMA ada? Ada ya. Kita semua yang namanya perempuan, apalagi sudah haid gitu ya, berarti kita punya seperti ini. Haid itu berarti proses ya, dari mulai ya telurnya keluar, kemudian kesini karena nggak ada dibuahi, meluruh keluar, berarti kita sudah normal seperti itu ya. Nah, ini harus dipahami, inilah organ reproduksi wanita itu yang kita nggak pernah lihat, betul? Nggak pernah lihat ya. Jadi mulai dari sini, ini ada vagina ya, kemudian ini ada mulut rahim di sini. Nah, jupe tahu jupe? Julia Perez ya. Julia Perez itu meninggal karena kanker serviks, kankernya di sini awalnya ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan itu juga nanti kalau udah menikah ya. Terus ini rahim ya, rahim kita yang seperti telur ayam kecil, makin bisa gede kalau sudah hamil ya. Ini kuasa Allah semuanya ya. Jadi tolong nih dikenali dan dijaga ya, dikenali dan dijaga ya. Nah, ini lebih detail lagi, ini yang tadi ya. Ini yang tadi kalau diambil, dicopot ya kayak gini gitu ya. Ini adalah liang vagina yang secara normal bukan seperti tabung, tapi dia tertutup rapat ya, dinding-dindingnya saling bertemu ya. Kemudian ini mulut rahim yang saya bilang kanker tadi ya, di sini ya. Ini ada rahim. Jadi ini ada saluran rahim ya. Kemudian ini ada salurannya. Ini adalah indung telur. Jadi kita bertelur ya. Ya, kita ini kayak, tapi bukan seperti ayam ya. Kita telur kita tiap bulan ganti-ganti, kiri dan kanan satu telur ya. Kemudian keluar, ditangkap sama sini, masuk ke saluran di sini, tuba falopi. Kalau misalnya ada sudah menikah, terjadi pembuahan di daerah sini, kemudian nanti ke sini dia jadi hamil, nempel ya di rahim, nusa dan seterusnya dan seterusnya. Itu untuk yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tentunya dia telurnya lepas di sini, ditangkap jalan, nggak ketemu, nggak ada pembuahan. Oh iya, jat ke sini, nanti dia ngurut di sini, menebal ya, terus dia luruh keluar bersama dengan haid ya, seperti itu. Nah, ini juga tidak pernah dilihat, betul? Ini yang ngelihat itu bu bidan ya, kalau makan, dan nanti suaminya ya kalau itu. Nah, ini kita nggak pernah lihat, tapi ini harus kita tahu. Jadi di bawah kita punya 3 lubang ya, betul, 3 lubang. Paling bawah ini anus buat BAB ya, iyalah dari sini ya. Kemudian ini adalah lubang vaginanya, ini dia salurannya, tapi dia tertutup seperti, bukan seperti tabung yang nggak bisa gitu ya, tertutup ya. Dan ini adalah uretra untuk saluran kencing ya. Nah, ini ditutup, ada seperti bibir ya, seperti itu ditutup ya. Nah, itu kita nggak pernah lihat ya, tidak pernah lihat. Nah, jadi inilah kita lihat, coba lihat ya, betapa anus dekat dengan vagina ya. Jadi harus menjaga kebersihan organ reproduksi ini ya, supaya tidak jadi ada masalah ya. Oke, ini harus kita ketahui ya, meskipun nggak pernah lihat tetapi harus diketahui ya. Nah, bagaimana kita menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pertama, sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari ya. Ya, jadi tolong, punya jilbab berapa di rumah? Warna-warni, Mejiku Hibiniu ya. Tapi celana dalam, aduh ya, cuma 5 atau cuma 3 atau cuma 2. Tolong ya, minimal itu minimal 2 kali sehari ya. Ada orang yang sehari itu bisa 5-6 kali ganti ya, karena nggak suka dengan lembab, nggak suka. Jadi baru bangun tidur ganti ya, mau berangkat sekolah ganti lagi ya, tengah hari mau sholat zuhur ganti lagi ya, sore ganti lagi, mau tidur ganti lagi gitu ya. Itu bagus. Jadi tolong
jangan cuma mikir beli jilbab baru. Ya, tolong pikirkan beli underwear. Itu perlu, itu penting itu, ya. Jangan sampai nanti pingsan diambil ke rumah sakit, kebelu-belu, kesian banget, ya. Nah, ya. Sampai di luarnya bagus, di dalamnya enggak karu-karuan, ya. Nah, jadi tolong ya. Jadi tolong ganti minimal 2 kali sehari, ini penting, ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan sintetik, ya. Pilih yang katun, ya. Enggak usah yang macam-macam gitu ya, tapi panas ya, enggak bisa menyerap dan sebagainya, ya. Tolong ini gantinya jangan side A side B ya. Ya pokoknya belum harus diganti. Tahu side A side B. Dibalik gitu ya, depan jadi belakang, belakang jadi depan gitu ya. Ada yang sampai gitu ya, camping atau apa itu ya. Terus membersihkan organ reproduksi luar ya, itu dari cebok itu dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Nanti kalau punya anak juga seperti itunya, bokinya dari depan. Kita kembali lagi, ini tadi, nah ini loh ya. Ini kan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan, kalau kita cebok habis BAB itu dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan ya, karena nanti fesesnya dari sini bisa ke depan. Ya, itu maksudnya. Kalau punya anak juga seperti itu ya. Kemudian pakai handuk yang bersih ya, kering handuknya ya, tidak lembab, tidak berbau ya. Khusus tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Enggak usah beli anu bu, apa tuh namanya yang ini katanya keset, bikin keset ngapain gitu ya. Ya, karena memang normalnya itu kita memang lembab ya, ada cairannya ya. Jangan kok disemprot supaya wangi, enggak ya. Jangan macam-macam ya, karena di situ sudah ada kondisi yang memang khusus seperti itu. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama ya. Kemudian menggunakan pembalut itu harus sering diganti ya. Nah, jadi sisihkan itu duit jajannya itu untuk pembalut. Jangan pakai pembalut terus kita pipis ya, dipakai lagi pembalutnya lagi, aduh ya. Itu habis pipis buang itu, ganti lagi yang baru gitu ya. Jangan pelit ya. Nah, itu jadi duit daripada buat di pentol apa segala macam ya, tolong sisihkan, anggarkan itu juga untuk pembalut ya, supaya sering-sering ganti ya. Bagi pernah ini keputihan. Keputihan jangan dianggap sepele ya. Sejak dari sekarang adik-adik solihah kalau ada keputihan jangan disimpan ya. Keputihan yang didiamkan ya, itu bisa infeksinya bisa sampai menyebabkan nanti agak sulit untuk hamil ya, karena menghalangi, karena kondisi peradangan itu bisa menghalangi sperma itu nanti bertemu dengan sel telur ya. Oke. Kemudian jadi kalau keputihan jangan didiamkan ya. Secara normal memang vagina kita itu pasti ada saat-saatnya keputihan ya. Lendir vagina itu kadang-kadang ada yang sticky ya, ada yang seperti apa namanya, kanji, tahu lem kanji, nah itu ada juga yang kadang-kadang seperti putih telur ya, apa namanya, bukan kenyal apa sih, oh, putih telur yang mentah bukan matang ya, itu seperti itu ya, itu masa subur seperti itu ya. Nah itu bukan apa, itu ada maksudnya ya, Allah ciptakan seperti itu. Kalau terlalu berlebihan ya, berbau guatel ya, jangan ditahan-tahan ya, harus diperiksakan ya. Nah, untuk laki-laki harus disunat ya. Nah ini dia yang sering saya haid, tolong ya, masalah haid ini. Biar siapa yang di sini biasa menandai hari haidnya di kalender, cok. Wah, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayang sekali cuma 6. Dari sekian yang hadir, adik-adik solihah pulang dari kelas ini, tolong catat di kalendernya masing-masing kapan haid ya. Ini adalah ilmu yang sangat apa ya namanya, bagus sekali untuk kita ya. Nah ini dia, sekarang tanggal berapa? 11. Ini contoh orang yang haidnya, yang ditandai itu hari pertama
kalau saya itu menandai cukup hari pertama saja kalau saya, ya. Tapi kalau adik-adik solihah silahkan tandain berapa hari dia. Misalnya hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tandain di kalender, ya. Tandain sampai ya. Nanti ada lagi misalnya tanggal berikutnya di sini, misalnya tanggal 31, ya, dan seterusnya. Ini untuk mengetahui siklus haid. Saya sering waktu di kelas apa itu ya, di Kemenang itu, saya sedih karena perempuan yang hadir nggak ada satupun yang mencatat kebiasaan mencatat hari haidnya. Ada yang pernah konsultasi ke saya, Umi, saya mau naik haji, saya mau umroh, ya. Saya pakai apa pil untuk menunda haid gimana? Saya tanya siklus saya itu berapa? Enggak ngerti karena tidak pernah mencatat. Ini yang punya cuma kita, ya. Laki-laki enggak punya siklus haid, ya. Jadi kita dong yang harus mencatat, aware ya dengan masalah ini, ya. Jadi habis pulang dari kelas ini tolong mulai biasakan mencatat tanggal, ya. Kalau misalnya di sini seret tanggal, kemudian dia haid lagi di sini, berarti siklus haidnya berapa hari? Misalnya hari pertama di sini, kemudian dia haid lagi di sini, berarti siklus haidnya berapa hari? 31 diambil 3 sama dengan gitu kah? Kan siklus haidnya gimana nanti menikah mau ngitung masa subur, ya, gimana mau ngitung KB mau pakai apa kagak ngerti, ya, mau ngitung hamilnya juga nggak ngerti, ya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya haid pertama di sini nanti haid lagi yang berikutnya di sini, berarti siklus haidnya berapa? Itu hari pertama, ini adalah hari pertama haid. Kalau nanti adik-adik solihah udah jadi ibu mau sadari mau periksa payudara sendiri, silakan lakukan hari ketujuh siklus haid. Kapan ya? Kenapa? Karena nggak pernah hitung ya kayak gini, ya. Ayo diperiksa USG mami, urnya nggak ngerti karena nggak pernah hitung ini. Padahal ini kan kepentingan diri kita sendiri, ya kan? Itu masa subur, kalau nggak ngerti, misalnya mau pilih KB sama suaminya, kita pakai kalender aja, kalau nggak ngerti. Nah, karena kita tidak pernah mencatat ini, ulangi. Misalnya ini. Ini kita haid pertama di sini, yang berikutnya lagi di sini. Berarti siklus haidnya berapa hari? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yang ini jangan dihitung, ya. Ini punyanya yang berikutnya lagi, gitu. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu enak, kita bisa ngitung nanti masa subur. Tapi kalau nggak pernah tahu, ya, pulang dari sini tolong. Ini penting. Sedikit sekali perempuan yang peduli dan ngeh masalah ini, sayang sekali, ya. Oke. Jadi itu ya, mencatat hari haid ada kebiasaan yang sangat baik sekali. Waktunya udah habis ya. Ya, ya. Saya contoh saya hitung ya. Nih contoh, kalau kita tahu siklus haid enak. Contoh hitung masa subur kayak apa sih? Siklus haid terpendek 27 hari, siklus haid terpanjang 30 hari. Ya, apa sih masa subur? Ya, masa subur masa ketika telurnya keluar ya. Gitu ya. Nah, ini kok kita tahu siklus haid gampang, kita ngitung masa subur. Tinggal yang terpendek kurangi 18, terpanjang kurangi 11. Jadi antara tanggal hari ke-9 sampai hari ke-19. Inilah masa subur kita. Ya, tapi kok kita nggak pernah tahu? Nggak pernah peduli. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ya. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa teruskan. Ya, karena hasilnya ini waktunya perlu yang panjang. Ya. Saya cukupkan sampai di sini karena sudah berayatan ya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila hitam kurang hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Hajah Tri Setia Utami. Ternyata materinya menarik dan banyak pengetahuan untuk kita hari ini. Oke, selanjutnya
Sempat pertanyaan Ibu? Coba ayatan. Boleh ya? Satu. Boleh. Nah. Oke. Satu pertanyaan ya. Yang bolehlah mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya. Saya biasanya kalau haid itu kadang-kadang siklus saya antara 28 hari biasanya. Nah, kadang-kadang itu di hari yang pertama nyeri nggak biasa kayak gitu. Nah, kadang bisa mual, muntah kayak orang hamil gitu, pertama trimester pertama. Jadi saya takut gitu. Nah, apakah memang pada dasarnya normal atau tidak? Tapi setelah bulan berikutnya kadang-kadang enggak kayak gitu. Jadi kadang kalau misalkan saya sakit nyeri pada saat haid itu enggak bisa ngapa-ngapain, terus pucet kayak orang pokoknya kayak mayat hidup, tidur aja gitu. Nah, itu apakah normal atau enggak? Kalau misalkan enggak normal, saran untuk saya gimana? Karena kalau saya nanya orang-orang teman-teman di kampung, katanya itu kalau bahasa di sini sembukut kayak gitu. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung aja ya, nyeri di awal-awal haid itu lumrah saja. Bisa sampai ada yang muntah ya, itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau sampai misalnya kita nggak bisa bangun sama sekali ya, itu memang harus diperiksa ya, lebih lanjut lagi ya, mungkin ada hal-hal lain yang lebih serius seperti itu ya. Nah, ada juga beberapa yang ketika yang seperti ini nanti ketika dia menikah dan dia hamil maka itu akan hilang ya, ada juga yang menetap. Nah, makanya kalau sekedarnya nyeri masih bisa dibawa apa ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau yang sudah sampai nggak bisa bangun ya, sama sekali benar-benar dia ya, itu harus diperiksa ya. Nah, baik sekali ya, sudah tahu mencatat siklus haidnya. Mungkin itu aja ya, sudah Mbak Ayatan nih. Ya, baik, makasih. Satu lagi dokter, itu kan pada saat nyeri boleh nggak mengonsumsi obat, kayak misalkan karena kemarin tuh pernah saya konsultasi sama teman saya Gidan, katanya kasih ibuprofen aja gitu. Boleh. Ya, orang bilang oh nggak mau, takut ketagihan. Nggak ada orang bilang obat ini yang bikin ketagihan tuh ganja, narkotika, nah, ya ekstasi gitu. Kalau ini nggak bikin ketagihan, salah kaprah orang awam tuh bilang. Ya, justru dengan itu silahkan supaya merilis, mengurangi nyeri, kita bisa beraktivitas. Ya, tidak menyebabkan ketagihan, salah ya. Ketagihan itu ganja, narkotika itu ketagihan. Ya, nggak apa-apa. Silahkan minum obat-obat analgesik yang bisa diberikan. Oke, terima kasih sudah terjawab pertanyaannya tadi. Ya, selanjutnya yaitu acara penutup karena keterbatasan waktu kita. Demikianlah pemateri tadi dari Ibu Haja Tristia Utami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.